salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Astro Awani yang bertajuk Alif Sukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Ahli perniagaan yang juga berpengaruh Datuk Alif Sukri menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Alif mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Tak ada bekas menteri macam ni, saya berhubungi dia, tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas, dulu nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya. Saya nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri, jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal dia hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran di IG pada Ahad. Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenaan dengan lebih 11.000 tanda suka diberikan. Pemilik akaun bernama Fizi Hasan 88 mendakwa bahwa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hasan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Sukri itu. Seorang lagi individu bernama Eza Azati dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja termasuk dirinya tidak dibayar gaji semenjak pandemik COVID-19 dahulu. Saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujarnya. Sekian info hari ini dari Astro Awani.